sumpah, Masya Allah. Mantep banget. Aduh, keren aduh. Banget. Aduh, sampai, apa? Leo. Ntar aku rapi-rapi dulu. Udah ya, udah ganteng belum apa ya? Kalau udah ganteng. Yang alis. Army, aku suka Army tuh. Iya, oh iya. Kamu senang Army? Kenapa senang Army? Apa senang punya cowok yang Army, abri-abri gitu? Tentara gitu. No. Sukanya yang pakai baju merah putih sih. Yang pakai dasi merah. Yang pakai kosaki hijau. Harus dong. Jangan aku mayu. Coba lihat dong. Tapi coba kalau aku lihat. Ah, bagus ya mobilnya. Bagus. Mau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ah, mau enggak ah mobil ini? Kalau aku mau banget ah. Buat bawa ayam, gak ketahuan oyang. Yang gak cik ah. Nama juga yaki-yaki. Punya impian. Ah, uya. Pulang sekolah ya. Ah, pulang sekolah ya. Tak. Ah, pulang sekolah ya. Pasti yang punya itu Pak Boy. Udah yang punya jajan ya. Itu pasti Pak Boy deh. Ngopi. Mana? Di ini dong. Makan-makan deh ya. Sini di mana ya? Kamu tahu enggak? Mana ya? Kamu sukanya apa? Aku suka makan ayam, suka makan gultik, Titan Senayan itu suka. Oh. Ada lagi enggak saya ini tuh? Kalau suka aku ada enggak? Ah. Iya maaf. Oh yang kamu habis senyuman kamu tuh bikin. Kamu tuh ini ya apa? Bingsul, bingsul. Apa namanya? Bingsul kan? Iya. Biasanya kok. Kok palsu sih? Beneran. Kok tahu? Gak apa-apa aja gigi palsu. Yang penting cintanya jangan palsu ke aku. Seneng tahu. Kamu baik banget, ramah ya, Gi. Oh. Kamu enggak tapi aku tuh kayak takut aja kayak sama kamu tuh. Emang kenapa kan enggak gigit? Iya, tapi aku takut. Kenapa? Takut nyaman banget gitu. Udah ya. Aduh ya Allah, kenapa ada bidadari di sini ya Allah? Kamu enggak sama teman-teman kamu? Kamu enggak ada ayang kok sendirian duduknya di sini? Aku lagi nyari pacar nih di sini nih. Ada yang nyamperin. Mungkin ini titipan Tuhan untuk dipertemukan gitu. Iya. Yeah. Nayan boleh kenal. Boleh nggak ya? Boleh dong, apa yang kena yang nuang? Boleh. Yensa. 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 Nama kamu Yensa? Jarang kan? Iya.
Kirain Dini. Kenapa Dini? Eh, kirain Dina. Woi, kenapa Dina? Dinafkahin sama aku. Iya. Yeah. Aduh, saya. Ayo. Sakit. Kenapa tuh? Separuh doang tapi sakitnya segini. Iya, separuh sakit. Kenapa? Mungkin separuh napas sakit tuh udah ada di kamu. Iya. Kamu jangan liatin aku gitu dong. Harus dong. Jangan liat aku mayu. Coba liat dong. Tapi tiba-tiba kalau aku liat. Kamu ini takut-takut cinta sama aku. Tapi gak apa-apa sih kalau cinta mah. Ya udah, aku mau nyanyi di sini deh. Nanya apa tuh? Aku Ainoa. Aku bisa semua. Ada Noa? Iya. Coba satu. Yang mana tuh? Apa deh yang kamu tahu yang lain? Aku bisa bawain. Noa yang menghapus jejakmu coba. Oke. Okay. Gimana tuh awalnya tuh, Pak? Apa yang doang? Awalnya gimana ya? Oh, yang terus mulai. Oke. Okay. Dayo semayang, Pak, menyupak anmu. Yo ya hati, perhatikan sikapmu. Bayang-bayang, bayang pikiranmu buat cuya. Yo semuanya, kita nyanyi bayang-bayang tangan di atas, kepala di kaki, kaki di kepala, yo. Dayo semayang, Pak, menyupak anmu. Ya ya hati boy atikan cikapmu. Jangan pikiranmu buat cuya aku. Ah, udah. Ya kan, tepuk tangan dulu. Kamu tuh emang jadil. Enggak boleh gitu. Oh iya. Ini dari sononya begini. Emang kenapa enggak jaya sih aku? Yaudah, jangan nyanyi deh yang lain. Lagu apa ya? Lagu Ceylon 7 deh. Aku enggak tahu. Enggak tahu. Lagu yang bisa apa? Lagu Dungdat deh. Betul lagu apa? Roma Irama tuh, oh, Dungdat. Oh, coba. Dungdat kan itu? Enggak tahu. Roma... Oh, Dangdut! Iya! Tolong banget tuh. Dungdut. Udah, aku Roma Irama, boy ya. Ingat, Mansur S aja deh. Huh? Yang it sebagai atap rumahku. Dan bumi sebagai antainya. Hidupku menyusui jayan, huh? Sisa oyang yang aku makan. Ah, udah ya. Hapus kan? Iya. Makanya kata ini juga kata Bunga Citra Lestari itu aku nggak cocok kalau ikut idol. Pasti juara satu. Aku. Makanya aku nggak boleh ikut lomba. Karena saking enaknya dan merdunya dan syahdunya soal aku nggak dibolehin sama Bunga Citra Lestari. Kamanya abis video kalian. Kamu nggak usah ikut ya, kamu pasti juara. Ih, makasih cantik, kata udah cantik, baik lagi, BTL. Ya udah, kita daripada nyanyi nih, ngobrol-ngobrol aja deh. Huh? Apa nih yang mau diobrolin? Kenapa emangnya kamu nyanyi? Kayak enak kan jadinya, ini jadi ngantuk, saking enaknya. Bohongnya kamu ya? Beneran. Nggak boleh gitu. Enak banget. Usia kamu berapa sih, Kayang? Usia aku berapa? Coba tebak. 21 paling muda. Tua banget. Oh, masih muda dong. Berapa? 20? Enggak. 19? Enggak. 19? Iya, tahun ini. Oh, 18 tahun. Tapi kamu kayak udah dewasa ya? Aduh. Enggak. Tuh kan, body shaming nih mukanya tua. Kamu udah tua, kamu cantik, cuman kelihatan dewasa aja. Kayak aku tuh umur kamu tuh 35 gitu. Oh, enggak kok. Kamu kayak umur yang 21, 22 gitu. Kamu umur berapa? Aku 25. 25? SD nggak naik kelas emang? Iya, 15 tahun aku nggak naik. Oh.
Ya udah, aku mau nyanyi lagi. Nyanyi apa lagi nih? Aku bawa apa tuh? Banyak sih aku bawa ini. Aku mau nyanyi pakai mas batang anak. مأول إن شك مأول تنسني أنا على قوت مأول إن شك مأول تنسني أنا على قوت مأول من عوج حباب ولنبقى سوا يا معاه الهوى ظلات ولا مرة سابنا ساب يبعد يا هوى يا هوى يا هوى في الليالي عم البنادي مشتاك لعنيك وحشني وقاك بني مشغول بهواك على طول والليل طول ولا مش وياك كل يوم يفوت كل يوم يعدي بصحف وبموت يجي مليون مرة لوحدي لو سمعني صوت الرب خد بيدي يلي دايما على قلبي دافي هواك وفاية من السهر وعناك وياي وعيوني حنين وغرام واشتل عاني قلبي نادالك حلمي في يوم تعالى وديك بس تعالى يلي بحبك أمر ومن قلبي عالي يا حبيبي لا تروح بعيد انت نصيبي وقلبي الوحيد انت اللي بقلبي والله افداك دنيكي يا غايب لينا تسأل أحبابك اللي حبونك ناموا ليلة يونك أنا بفكر فيك تبعد عني وتنساني محجة جنبي ترعاني ثاني جروحي وأحزاني أنا مشتعل عليك Enggak, balik lagi. Pakai suara gini dong, ganteng nih suaranya. Oh, suaranya doang yang ganteng. Orang enggak sih, enggak aku enggak dipuji kok ini tulis dari hati nih. Gimana sih?
Ini. Astagfirullahaladzim. Aku mau nanya deh. Apa yang kamu pandang tentang aku yang awal-awal tadi? Ya, gimana ya gitu. Tapi sumpah Mas Yaw lo mantep banget. Aduh, keren banget. Aduh. Sampai aduh. Apa? Masya Allah. Beneran? Lagi dong. Kamu cinta sama selawat? Cinta dong. Cinta juga nggak sama yang bawain selawat? Itu tergantung cowoknya kan. Kalau cowoknya iya? Oh itu tadinya aduh, masya Allah. Lagi dong. Ya udah, aku bawain lagi. Gimana? Aku bawain lagu-lagu Palestina gimana? Semoga aja peperangan di Palestina itu yang meninggal, semoga aja meninggal dalam keadaan mati syahid. Amin. Dan anak-anak kecil yang meninggal, semoga aja menjadi pangeran-pangeran di surga. Amin ya Allah. Kamu sedih nggak sih ngeliat Palestina? Sedih banget, kayak ngeliat adik sendiri yang kayak gitu. Sakit nggak hati? Aku kadang nangis loh ngeliat gitu. Kadang tuh aku suka malam-malam nih, sampai nggak tidur tuh kayak ngeliatin. Iya, sekarang so setega ini gitu ya. Ya udah, aku boleh bawain. Bawain dong. Jina na'idkum bil'idi nisalkum Laish ma fi'ina layatu lazini Ya'alam ardi mahru'a Ardi harri masru'a Ardi saghiri Mitni saghiri Atuna salam Atuna tufuni Atuna tufuni Atuna tufuni Atuna salam Jina na'idkum. Bisa gak? Bareng-bareng ayo. Bil'aidi nisalkum Laish ma fi'ina Layatu lazini Ya'alam Ardi mahru'a Ardi harri masru'a Ardi saghiri Mitli saghiri Atuna salam Atuna tufuni Atuna tufuni Atuna tufuni Atuna tufuni Atuna salam Fuadi ma yahwar hawa wa yashar. Aduh, kamu berkaca-kaca gitu ya? Nih, sedih banget. Lagunya tuh kebawa sampai hati tau. Bentar. Kamu berkaca-kaca. Oh, peka banget nih ya. Apa nih? Diem, kamu diem aja. Kamu kayak berkaca sini. Ada nggak tua tolong? Aduh, jadi ikutan gue air mata nih. Aduh, masya Allah.
sedih lah, sedih tau gak sih kalau aku tahu liriknya itu diterjemahin dari Indonesia itu kena banget ya, sakit banget hati ya. Seandainya kita yang di posisi mereka, belum tentu kita kuat sekuat mereka. Iman mereka itu luar biasa, imannya luar biasa. Apalah daya iman kita porak-poranda, iman dia luar biasa tingginya. Semoga aja ya Allah angkat derajat-derajat orang-orang Palestina. Allah tinggikan derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga aku dan kamu juga menjadi kita. Amin. Emang kenapa? Emang doa gitu gak boleh? Doanya yang beneran deh. Ya kan kehidupan, hidup itu berawal dari doa. Apa-apa itu, segala sesuatu itu, kalau kita ingin mencapai sesuatu itu harus ikhtiar kan? Dan dengan doa. Omongan doa ya? Dan dengan doa juga, iya. Omongan juga kan doa, ucapan adalah doa. Semoga aja ucapan yang aku sebut tadi menjadi doa. Ah, yang mana? Aku dan kamu menjadi kita. Tapi kamu bener ini lagi nggak punya ayang. Punya ayang nggak sih? Kan tadi lagi nyari. Oh iya ya. Ya udah, jangan lanjutin dulu. Jangan udah. Kenapa? Berarti aku masih ada kesempatan dong ya. Luas. Luas. Seluas samudra nggak? Iya. Yeah. Lebih sih. Tapi. Seluruhnya. Aduh. Kamu asik banget tuh nggak sih? Kamu asik. Kamu orang yang asik. Emang iya. Iya. Emang iya. Iya. Kayaknya cocok aja sih. Gitu. Aduh, so. Aku juga punya lagu ciptaan aku. Apa? Aku punya lagu ciptaan aku sendiri. Coba. Boleh. Nah, ada. Iya, ada. Boleh aku bawain? Boleh, boleh. Tapi aku bawain. Tapi kayak yang tadi nih, jangan yang kayak sebelumnya. Iya. Ini lagu serius, ini serius. Oke. Okay. Nih, aku izin tatap mata kamu boleh? Hah? Aku bawain lagu ini, aku izin tatap mata kamu boleh? Boleh. Wih, jangan terlalu gitu, aku gerogi nanti. Boleh ya aku bawain? Boleh dong. Yensa nama kamu. Ntar aku rapi-rapi dulu. Udah, ya, udah ganteng belum apa ya? Kalau udah ganteng. Lamar kamu ke rumahmu, minta restu pada orang tuamu. Lamar Yensa ke rumah Yensa, minta restu abi umi Yensa. Jangan malu dan jangan ragu, pilih aku untuk jadi imammu. Diambil lopenya ya. Itu lagu ciptaan aku lah. Masa? Serius? Baru ini nih? Enggak, aku apa cewek lagi nih ada nih? Baru kamu. Maksudnya? Iya. Emang aku ada tempat-tempat fuckboy? Enggak ada kan? Iya.
Enggak ada kan? Udah sih. Ya udah, aku mau pulang aja. Jangan dong, masih nyaman ya di sini. Boleh. Asik. Aku bergetar. Pakai yeah. Ada love love. Oh, malam-malam gak dicariin mama? Kamu yang gak dicariin. Oh iya, kamu kan masih 18 tahun. Enggak ya. Dicariin mama. Aku lagi cari temen nih. Teman hidup. Iya. Yeah. Siap deh jadi teman hidup kamu. Kalau kamunya mau sih. Kalau mau Sherlock aja rumahnya. Nanti aku datang bawa keluarga. Masih Sherlock deh, langsung aja anterin pulang. Ya udah, gimana kalau malam ini aku yang anterin kamu pulang? Oh. Sampai depan rumah ya? Iya, boleh. Tapi salaman sama mertua aku. Tapi kita tukar Instagram dulu boleh? Ah, boleh, boleh, boleh. Iya. Apa tuh namanya toh? Aku aja yang follow kamu. Apa nama Instagram kamu? Yensa. E-nya 2. Ini? Iya, oi. 1 juta loh followersnya. Mana ada? Enggak. Follower Shemi. Enggak kok. Aku follow ya. Oke enggak ya? Jangan. Serius. Aku kalau udah follow orang follow aja. Aku paling enggak mau kalau di follow back. Emang apa? Enggak mau. Maunya di love back. Iya. Yeah. Udah aku follow ya. Oke. Okay. Oh iya. Mengikut ya? Enggak juga sih. Enggak juga. 1 miliar. Gantian. Tuh kan cewek emang gak mau kalah. Ya. Banyak banget isinya. Nih aku ada sesuatu buat kamu. Ini apa nih? Aku ada produk, baju produk aku. Ini baju RSK produk aku. Kamu apa tuh? Ronan Saiful Gobang. Yes, of course. Ini baju produk aku. Aku mau ngenalin bahwa ini aku punya produk, aku produksi ini nggak banyak-banyak. Aku hanya produksi 150 pieces aja. Alhamdulillah yang kejual ya baru 50 orangan lah gitu. Gitu. Ini bahannya katun premium, ada 3 warna. Ini ada maroon, ada navy, ada army. Oh. Ininya aja sih yang berwarna nih, yang army, list. Aku suka army tuh. Iya, oh iya. Kamu senang army, kenapa senang army? Apa senang punya cowok yang army, abri-abri gitu, tentara gitu? No. Sukanya yang pakai baju merah putih. Yang pakai dasi merah, yang pakai kosaki hijau. Aduh, masya Allah. Ya udah, nanti aku ada yang baru buat calon istri aku, ada di mobil, oke? Okay? Dan ini juga aku ada produk nih, ini parfum produk. Kamu harus cobain. Coba. Ini harganya murah nih. Ini hanya 100.000 aja. Langsung terpikat kan ya bagian ini? Iyalah, pasti dong. Enak kan? Enak banget. Itu kayak segar gitu enggak sih wanginya? Nih, itu harganya 100. Itu unisex ya? Ya, unisex, cowok-cowok masuk. Itu harganya hanya 120.000 aja. Widih. Kamu bisa. Ini buat aku boleh enggak? Iyalah, buat. Biar keinget terus.
Enak banget. Kamu bawa pulang ya. Nih, ini dong wadahnya dong. Oh iya, benar. Ini harganya hanya 120.000 aja. Hmm. Murah meriah kan? Ada lagi enggak? Hah? Ini buat kamu. Ada lagi enggak? Ada. 5 ya, boleh ya? Kok 5? Banyak aja biar sekalian buat souvenir kita. Nah, asik juga yang ngobrol sama kamu ya. Ya udah, yuk kita pulang bareng gimana? Follow-followan udah, ngasih sesuatu udah. Tinggal nikah bareng aja belum. Iya. Aku udah ta'aruf nih ya. Iya, ta'aruf. Tapi kalau kamu mau jadi istri aku, kamu harus berhijab. Kamu harus tertutup pakaian kamu. Aku tadinya berhijab. Kenapa dilepas? Enggak tahu. Enggak deh. Itu masalah urusan kerjaan. Oh, urusan kerjaan. Yaudah. Aku tuh semoga sekolah nanti. MTS loh. MTS? Bisa ngaji juga. Coba aku mendengar. Enggak, suaranya pales. Jadi gitu nanti pada kabur nih di sini nih. Gak apa-apa. Yaudah, kalau gak mau ngaji di sini nanti aja berarti aku bimbing sampai jadi koreah. Nanti aja pas kita lagi sholat bareng. Aduh, udah deh. Ayo kita ngobrol di jalan lagi deh. Ayo. Ayo deh. Let's go. Let's go deh. Yuk. Ini kok enggak bawa buku sih? Kan ada buku. Buku nikah sama kamu. Tahu enggak? Ah, ini udah kelihatan. Ini buaya betina banget nih cewek nih. Ayo. Aduh. Yuk. Kita pergi. Ayo. Dah. Let's go. Ke sana. Ayo. Ini bukan naik mobil aku, ini bukan mobil aku.